Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada peserta-peserta khusus pada hari ini. Kita di Jabatan Pertanian Negeri Johor mengadakan satu kursus siri kedua, kursus upskilling untuk petani daun sawah tahun 2020, iaitu cara membuat bajet, cara membuat campuran bajet fertigasi. Ya, ini adalah siri kedua. Itu hari ada belajar pasal kita bercerita pasal teknik membuat fertigasi. Jadi lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat menjalani kursus. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala kerana pada pagi ini kita sekali lagi diberikan peluang, kekuatan dan kesihatan untuk kita berkongsi satu lagi ilmu pertanian. Tapi pada pagi ini, saya kira tajuk yang diberikan kepada saya sebenarnya sangat berharga, sangat penting, terutama bagi pengusaha-pengusaha fertigasi kerana kemungkinan besar ataupun sebelum inilah kebanyakan pengusaha-pengusaha membeli baja fertigasi yang telah siap untuk dibancuh, untuk digunakan bagi tanaman ataupun projek fertigasi. Tapi pada pagi ini saya akan berkongsi dengan anda sekalian bagaimana nak buat baja, walaupun tidak sepenuhnya kerana melibatkan pengiraan-pengiraan yang agak detail, tetapi memadailah anda semua dapat memahami apa itu baja dan bagaimana cara membuatnya, dan anda boleh praktiskan okay, untuk membuat baja tersebut. Dan saya ucapkan tahniah yang tak terhingga kepada peserta-peserta yang ingin ataupun yang dapat turut serta mengikuti kursus ini pada pagi ini, kerana kursus ini sangat berharga dan jarang-jarang dibuat secara percuma seperti ini. Okey, dan maklumat ataupun info yang diperoleh pada hari ini tuan-tuan boleh guna untuk program seterusnya, untuk membuat baja, untuk berniaga baja, untuk mengolah baja dan sebagainya. Semuanya boleh. Okey. Jadi kita mohon doa Allah, semoga Allah sentiasa memberikan rahmatnya dan memberikan kebaikan kepada kita, dengan harapan semua peserta-peserta dapat memahami dan juga mempraktikkan ilmu yang kita akan kongsikan pada pagi ini. Baik, sekarang saya akan mulakan pada tuan-tuan, iaitu berkenaan dengan tajuk pada hari ini yang sediakan, iaitu membuat campuran baja fertigasi. Tapi sebelum saya masuk pada cara nak buat campuran baja fertigasi ini, suka juga saya bincangkan. Okey, yang pertama sekali bila kita nak cakap buat baja, baja apa? Nak buat baja, baja itu untuk apa? Baja untuk sayur daun, baja untuk sayur buah, baja untuk bunga ataupun tanaman-tanaman lain. Ha, itu persoalannya. Waktu dulu. Kalau kita nak buat baja ke, nak beli baja ke, selalu kita fikir je, nak baja pokok apa? Ha, pokok dah besar ke, pokok dah masih kecil lagi? Kerana pokoknya jenis berbunga ke, jenis tak berbunga, jenis daun saja. Macam tu. Okey. Dan yang kedua, saya nak maklumkan bahawa baja ni yang selalunya kita bincangkan berkenaan dengan baja ialah yang pertama sekali kategori baja. Baja ni ada dua. Baja organik, baja kimia. Ada dua, baja organik, baja kimia. Yang kedua, kaedah memberi baja pula.
kaedah memberaji baja yang saya tahulah ada 10 kaedah. Ada 10 kaedah membaja. So, pada sesi yang lepas, saya terangkan berkenaan dengan fertigasi. Itu maknanya kita memberi baja pada tanaman melalui sistem pengairan. Kita panggil dia fertigasi. Itu salah satu. Lain-lain kaedah, kaedah tabur, kaedah siram, kaedah poket, kaedah bag, kaedah pasak, kaedah injek dan macam-macam lagi kaedah. Ada 10 kaedah membaja. Yang ketiga, kita perlu faham ialah berkenaan dengan baja ni ialah grade baja. Grade baja maksudnya dekat situ selalunya dalam beg yang kita beli dia ada menulis kandungan NPK, NPK magnesium, NPK plus TE, trace element. Itu menggambarkan grade baja. Maksudnya dekat situ grade baja ni dia ada tulis 15, 15, 15, 16, 16, 16, 18, 18, 18, 12, 12, 17, 2. Dan grade baja ni pula, jenis-jenis baja ni pula, dia ada dua jenis. Satu yang slow release, yang kedua fast release. Apa maksud dia? Yang slow release ni maknanya bila kita beri baja pada tanaman, baja tu nutriennya yang ada pada baja dia akan lepaskan perlahan-lahan, sedikit sedikit sedikit, okey, untuk diambil oleh tanaman. Tapi ada setengah baja, contohnya untuk tanaman sayuran lah, bila kita beri baja dia akan cepat lepaskan dia punya nutrien tu untuk diserap oleh oleh akar tanaman. Kemudian satu lagi bila kita sebut pasal baja ialah tentang kegunaan. Kegunaan baja ni iaitu kesesuaian dia. Kalau yang fast release tadi maknanya dia cepat, itu selalunya untuk pokok-pokok yang singkat masa, seperti tanaman sayuran, tanaman jagung, tanaman tembikai. Itu kita guna yang fast release supaya bila kita beri dia cepat diambil oleh tanaman. Tetapi yang slow release selalunya digunakan untuk pokok-pokok tahunan seperti pokok rambutan, pokok kelapa sawit. Itu jangan guna fast release, guna slow release supaya akar tanaman dapat mengambil baja senantiasa secara sedikit-sedikit berterusan, tidak terputus. Itu maksudnya. Okay? Jadi kita kena faham tentang baja. Selain daripada itu, kadar pula. Kadar baja. Kadar baja ni maksudnya berapa banyak kita nak beri baja kepada tanaman. Yang ini sebenarnya bergantung kepada umur tanaman dan juga jumlah tanaman. Maknanya kebiasaannya pokok yang kecil hanya memerlukan sedikit sahaja tanaman. Pokok yang telah dewasa memerlukan lebih banyak baja. Sama aja macam kita. Kita masa kecil makan sikit, dah besar makan lama makin banyak, makin banyak. So tanaman pun macam itu secara puratanya. Kemudian yang akhir sekali ialah berkenaan dengan formulasi dan juga pengiraan. Bagaimana baja ini diperbuat. So pada hari inilah kita memilih tajuk kaedah membuat campuran baja fertigasi. Okey, itu permulaannya pada hari ini. Saya mengambil kesempatan juga menerangkan dalam kursus ini berkenaan baja organik. Baja organik, apa yang dimaksudkan dengan baja organik ialah baja tanpa sebarang bahan kimia sintetik. Maknanya yang dibuat. Okey, kalau ada sedikit aja kimia sintetik, contohnya kalau kat depan ni ada kalsium nitrat masuk dalam tai ayam contoh. So, baja tu tak panggil lagi baja organik. Baja organik tak boleh ada sebarang apa-apa bahan kimia sintetik. Itu baja organik. Selalunya baja organik ni dia berasaskan tinja haiwan ataupun sisa-sisa tanaman ataupun barang-barang yang ada di sekitar alam kita. Itu baja organik yang sebenarnya. Kalau tuan-tuan beli baja organik, tiba-tiba dia ada tulis grade 8, 8, 8 contoh ataupun 5, 5, 5. Itu sebenarnya bukan baja organik.
Baja organik dia tidak menentu grade dia. Ikut punca asal bahan yang kita gunakan untuk membuat baja organik. Macam baja ti ayam, N dia tinggi. Tapi ti ayam telur, kalsium dia tinggi. Macam tu. Dia berbeza. Baik. Seterusnya, contoh-contoh baja organik yang lain ialah tinja haiwan seperti tai ayam, tai kambing, tai lembu, tai puyuh, tai arnab. Lagi satu, tai kelawar ataupun dipanggil organo. Organo. Satu lagi, zeolite. Zeolite. Yang lain-lain ialah yang kita biasa buat untuk baja organik ialah menggunakan kaedah-kaedah pemeraman. Termasuklah vermicompost, kemudian FFG, FFA, free fish amino acid, FAA, FFJ, fruit fermentation juice, okay, bokashi, abu-abu tanaman. So itu juga tergolong dalam baja organik. Okay. Seterusnya pula baja kimia, baja kimia. Baja kimia ni selalunya ialah sumber aslinya dan juga daripada kimia sintetik, maknanya buatan. Buatan. Selalunya baja-baja kimia ni dia mempunyai sifat mudah melepaskan nutrien yang ada dalamnya. Dan dia terbahagi kepada dua ataupun tiga kaedah, iaitu baja tunggal, baja campuran dan juga baja sebatian. Kalau baja sebatian tu maknanya contoh baja biji yang kita beli NPK, NPK magnesium, itu selalu kita panggil baja sebatian. Kalau baja tunggal, maknanya dia satu-satu. Urea 46%, MOP 60%, K2O, TSP 48%, P2O5. So itu baja tunggal. Seterusnya, dalam baja selalu kita tengok, orang pernah tanya kepada saya contoh NPK 15 15 15, apa maksud dia? Maksudnya 15% N, 15% P2O5 potassium, phosphate, 15% K2O ataupun potassium, baru 15 15, baru 45. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ialah 15% nitrogen ada dalam 100 kilo. 15% fosfat ada dalam 100 kilo baja tersebut. Dan 15% potasium ada dalam 100 kilo. 15, 15, 15 baru 45. Jadi 55 lagi apa? 55 lagi kita panggil dia pemenuh ataupun filler. Yang filler ini dia bergantunglah kepada pengeluar. Mungkin dia guna campuran tanah, mungkin dia penggunaan campuran polimer, dia mungkin dia juga gunakan campuran lain-lain bahan. Okey, itu maksudnya. Jadi polimer ni ataupun yang memegang unsur-unsur tadilah yang menentukan baja itu dilepaskan secara perlahan-lahan ataupun secara segera. Itu baja kimia ialah urea, MKP, potassium, NPK green, NPK blue. Itu semua kita panggil dia baja kimia. Baik. Ini saya ada sebut kaedah membaja. Kaedah membaja dekat sini saya senaraikan ada berapa ni. Satu, tabur. Dua, kaedah poket. Okey. Yang ketiga, kaedah jalur. Yang keempat, kaedah semburan ataupun folia. Yang kelima, secara pasak. Yang keenam, parit organik. Yang ketujuh, suntik ataupun injek. Kemudian satu lagi, kaedah bag. Kaedah titisan ataupun siraman. Kaedah rendaman. Satu lagi, gelombang dan getaran. So, banyak eh. Bukan 10, 12, 13. Itu kaedah memberi baja pada tanaman. Baik. Seterusnya, saya nak beritahu ulas balik berkenaan dengan grade baja. Okey, grade baja. Grade baja ni, dia ada grade 1, grade 2, grade 3.
Grade 1 dipanggil lab grade. Maknanya untuk makmal. Untuk makmal. Tapi dia selalunya dia sangat-sangat mudah larut. Okey? Dan harganya pun sangat mahal. Contoh kalau dekat depan saya ni, dekat sini ada Cuprum Eta. Kemudian Mangan Epta. Kemudian satu lagi Zinc Ecta. So ini ada ujungnya ada Eta, EDTA, EDTA ataupun EDHA, Edha. Yang ini semua kita panggil dia lab grade ataupun grade 1. Harga memang lebih RM40 1 kilo. Ammonium molybdate lagi sangat mahal, RM250 ataupun RM500 1 kilo. Ini setengah kilo. Kalau 1 kilo lebih kurang RM500. So mahal. Yang kedua, grade 2 kita panggil dia technical grade. Okay, yang ini selalunya digunakan untuk buat baja hidroponik ataupun buat baja AB yang akan kita pelajari sebenarnya. Yang ketiga, kita panggil ataupun grade 3, ia selalunya digunakan di ladang-ladang cara tabur. Okey, itu kita panggil dia field grade. Maknanya grade ladang. Selalunya 50 kilo satu bag. Itu field grade. Okey. Baik. Sekarang ni saya nak masuk sedikit-sedikit kepada baja yang kita akan pelajari ni, iaitu kita panggil dia baja hidroponik. Baja hidroponik, tapi sekarang ni sangat popular dengan panggil baja baja AB. Okey, sebenarnya dia baja hidroponik. Memang daripada dulu panggilnya baja hidroponik, tetapi dia popular dengan panggil nama baja AB. Tapi ada pula baru-baru ni saya dengar tempat panggil baja XY. Sebenarnya nak bezakan, ada dua pembahagian. Okey. Baja hidroponik ataupun baja AB, saya nak jelaskan dia adalah baja lengkap. Okey. Baja AB ataupun baja hidroponik adalah baja lengkap. Maksudnya apa? Baja lengkap ni ialah baja yang mengandungi semua unsur nutrien yang diperlukan oleh tanaman untuk hidup. Itu baja AB. Sebab itu dia boleh digunakan untuk semua jenis tanaman, untuk semua jenis tanah, untuk semua peringkat tanaman. Sebab dia mengandungi semua sekali untuk pokok hidup dengan elok. Berbanding dengan baja yang biasa kita guna NPK. Baru 3, nitrogen, phosphorus, kalium. NPK, magnesium. Baru 4. Tapi dalam baja AB, dalam baja hidroponik mengandungi sekurang-kurangnya 14 jenis bahan. Campur lagi dengan yang lain-lain jadi 17. NPK, kalsium, magnesium, apa lagi? Zinc, ferrum, boron, boron, molybdenum dan lain-lain lagi. Semua ada. Sehingga kan kalau kita tak ada tanah, ada baja ini je pun boleh hidup. Maknanya contoh hidroponik guna air. Okey. Itu perbezaan baja lengkap. Okey, baiklah. Sekarang ini kita menjurus kepada nak buat baja. Okey, yang pertama sekali bila kita nak buat baja AB, kita kena tahu sumber bahan. Okey, saya ulang balik. Bila kita nak buat baja AB ni, kita kena tahu sumber bahan. Sumber bahan apa? Sumber bahan yang membekalkan unsur baja tu. Saya ulang balik, pokok memerlukan nitrogen, memerlukan fosforus, memerlukan kalium, memerlukan magnesium, memerlukan kalsium. Satu lagi, ferum, zinc, mangan, cuprum, molybdenum dan juga boron. Okey. So, jadi untuk dapatkan bahan-bahan ini kita perlu tahu sumbernya. Baik, dekat sini saya buat contoh untuk jenis
untuk bekalkan nitrogen, kita perlukan, boleh guna urea, kita boleh guna ammonium nitrat. Okey, untuk dapatkan unsur P, kita boleh gunakan MKP, monokalium fosfat, ataupun MOP, MOP atau nama kimianya kalium potassium chloride. Kalau untuk magnesium, kita gunakan magnesium sulfate. Ataupun kita boleh juga guna calcite. Kalau untuk kalsium, kita selalunya satu sumber, iaitu kita gunakan kalsium nitrate. Dan seterusnya, guna boron, guna acid boric, ataupun guna soluble, ataupun ada orang guna highball. So itu macam tu, eh. Dan seterusnya, kalau unsur-unsur trace element seperti ini, kita boleh guna, okay. Ini semua guna. Ferum guna ferum edta. Mangan guna mangan edta. Zinc guna zinc edta. Kemudian satu lagi cuprum, copper, copper edta. Ini ammonium molybdate ataupun sodium molybdate boleh guna. Dan yang ni soluble, boron. Boron kita selalunya boleh guna acid boric. Satu lagi highball. Yang ketiga soluble, soluble boron. Okey. Baik. Itu bahan-bahannya. Baik. Seterusnya. Kadang orang sebut juga baja AB ni baja fertigasi. Sebab dia guna untuk fertigasi, jadi baja fertigasi. Boleh jugalah. Lepas tu saya nak sebut pasal baja fertigasi ni. Yang pertama, baja fertigasi sama dengan baja hidroponik. Sama. Okey. Yang kedua, baja fertigasi, baja hidroponik adalah baja lengkap, mengandungi semua nutrien yang diperlukan oleh tanaman. Satu lagi, sebenarnya baja ini dia berbeza-beza mengikut jenis tanaman. Berbeza-beza ikut jenis tanaman. Tapi selalunya kita kategorikan dia untuk sayur daun, untuk sayur buah. Ha, itu aja dua yang besarnya. Eh, kalau untuk lebih spesifik, selalunya dia ada tambahan bahan-bahan apa ni, jumlah saja yang berbeza. Dan yang ketiga, baja fertigasi ataupun baja hidroponik ini asalnya dia adalah dalam bentuk garam mineral. Ha, seperti yang depan. Dalam bentuk garam mineral, maknanya ada bentuk biji granul, ada yang bentuk serbuk dan ada juga yang dalam bentuk seperti kaca. Okey. Baik, itu contohnya. Baiklah. Contoh, tuan-tuan biasa lihat untuk buat saja dia mesti ada gini. Ada satu bag baja A, satu bag baja B. Apa kandungan dalam baja ini? Apa kandungan baja? Yang dalam A apa, dalam B apa? So inilah yang akan kita pelajari. Okey, bentar lagi saya akan terangkan. Baik. Lain-lain baja kita boleh temui dalam bentuk cecair pun ada. Tapi yang asalnya ialah dalam bentuk garam mineral. Okey, selalunya baja itu kita akan larutkan dia dalam bentuk cecair. Daripada garam mineral, kita larutkan dia. Itu nanti kita akan pelajari sebentar lagi. Eh? Okey. Ada orang tanya, kenapa perlu ada baja A, B? Kenapa perlu ada A, kena perlu ada B? Oh, okay. Jadi saya jelaskan kat sini. Yang pertama sekali sebenarnya kita nak asingkan unsur kalsium dan unsur fosfat. Kalsium dan fosfat ni dia tak boleh jumpa. Kalau jumpa dia akan terus ada tindak balas kimia. Nanti dia akan jadi kalsium fosfat. Okey, bila kalsium fosfat ni dia mempunyai ikatan yang sangat kuat. Walaupun ada tapi dia terikat. Jadi pokok tak boleh ambil. Jadi kita kena asingkan dia. Terutamanya dalam kepekatan yang tinggi. Sebab itu kita elakkan, elakkan campuran baja. Ya, cecair A dan cecair B yang pekat tu campur. Confirm lepas beberapa minit kita akan dapati mendakan. Mendakan itu ialah kalsium fosfat. Ada tapi pokok tak boleh ambil. So jangan sesekali campurkan unsur ini dalam keadaan kepekatan tinggi. Baik. Yang kedua,
Kenapa perlu ada? Sebenarnya lah nak asingkan kalsium dan ferum dengan jenis-jenis sulfat. Sebab bahan kita ada guna nanti ialah contoh magnesium sulfat, kemudian yang lain ni kuprum sulfat dan sebagainya, kita nak asingkan. Kalsium dan ferum satu bahagian, kemudian satu lagi yang sulfat-sulfat satu bahagian. Baik. Yang ketiga nak seimbangkan lebih kurang PPM. Baja A dengan baja B kita nak seimbangkan lebih kurang sama dia punya PPM. Apa PPM? Part per million ataupun bahagian sejuta. Dia lebih kurang sama. Hanya lebih kurang sama pekat. Baik. Itu di antara tujuannya. Kemudian kita saya nak maklumkan, biasanya kita buat baja AB, buat baja fertigasi ni, kita menggunakan dua grade saja. Grade 1, grade 2. Lab grade dan technical grade. Dua saja. Walau bagaimanapun, tuan-tuan sebenarnya kalau faham tentang apa-apa baja pun, asal kita tahu kandungannya, berapa peratusnya, kita boleh buat baja. Itu melalui pengiraan-pengiraan yang lebih detail lagi. Prestasi. Ada orang tanya, kenapa bila saya pakai baju ini pokoknya naik macam ini, tapi bila pakai baju satu lagi pokoknya boleh tumbuh dengan lebih lebih cantik? Kerana apa? Kerana dia guna sumber grade baju yang berbeza. Kalau kita guna grade baju yang rendah, pokok boleh ambil tapi slow. Baik kita tengok pokok tu tumbuh perlahan. Tapi kita guna grade baja yang tinggi, pokok lebih cepat naik. Tapi selalunya lebih mahal. Macam kita beli kereta kancil, murah, jalan slow sikit. Beli BMW boleh laju sikit. Lebih kurang macam tu. Baiklah, sekarang pada saya nak masuk pada formulasi dan pengiraan baja. Sebelum lebih itu, saya nak jelaskan pada para peserta sekalian. Baja, walaupun semua ada NPK kalsium yang kita beri pada tanaman, baja, tapi pokok ni, dia ada sifat istimewa dia sendiri. Okey? Dia akan ambil ikut kadar-kadar tertentu. Ada 5 jenis unsur yang kita beri hari, beri aja, terus diserap dan terus boleh meliputi kepada seluruh tanaman, iaitu NPK dan mangan. NPK dan mangan, dia laju, dia punya pergerakan laju daripada akar terus pergi naik ke seluruh tanaman, sekejap aja sampai kepada seluruh tanaman. Tapi ada 2 jenis unsur yang sangat perlahan, iaitu kalsium dan boron. Dia lambat bergerak. Memang sifat dia jalan perlahan. Jadi kalau kita faham tentang pergerakan unsur ini dalam tanaman, kita boleh tahu, boleh lihat tanaman itu kekurangan unsur apa. Okey, contoh kalsium dan boron ni selalu kita akan lihat bila kita buat diagnosis, oh pokok ni kekurangan kalsium dan boron. Kita lihat dekat pucuk. Kat pucuk selalu kita dapati simptom kekurangan kalsium dan boron. Sebab yang pertama, dia memang jalan slow. Slow, lambat naik. Jangan hari ni kita beri kalsium dan boron, besok lusa kita nak tengok dia dah berubah, dah sampai pucuk. Belum. Dia memang jalan lambat, slow. Sebab itu kadang-kadang kalsium dan boron ni dibantu dengan folia supaya dia cepat sampai kat pucuk. Kalau tidak memang dia lambat. Itu kalau laluan okey. Tapi kalau ada gangguan, contoh pH rendah, pH terlalu tinggi, dia lagilah dia terganggu. Lagi lambat dia nak sampai. Sebab itu kita dapati tanda-tanda kekurangan kalsium dan boron di bahagian pucuk. Apa tandanya? Contohnya lah. Contoh, kalau kalsium, pucuk tak nak naik. Dia macam kering terbakar. Itu kalsium. Boron, nanti ruasnya jadi pendek-pendek. Ruasnya jadi pendek-pendek. Itu tanda kekurangan. Kat mana nak tengok? Dekat bahagian pucuk. Yang tadi tu NPK kalsium mangan, dia laju, jalan cepat. Tapi kalau tandanya dekat daun tua, kita nak tengok dia selalunya simptom kekurangannya di bahagian daun tua. Macam itu. Okey. Tuan-tuan, saya buat contoh yang ini. Ni ada sebab ni.
Okey, contoh tengok daun pucuk. Kalau kita tanam pokok cili, kita tengok dekat daun muda ataupun bahagian pucuk, bahagian atas. Kita tengok. Ini cara nak mendiagnosis tanaman. Okey. Dia klorosis dan tak mati. Apa maksud dia? Klorosis ni daun tu bertukar warna. Sepatutnya dia hijau-hijau muda tapi dia bertukar warna. Tapi dia tak mati. Tak mati. Okey. Kalau tak mati, dia layu ke gugur. Layu atau gugur, daun dia layu atau gugur, maknanya dia kekurangan copper, cuprum. Tapi kalau dia klorosis, urat daun pun bertukar. Urat daun dia patutnya hijau tapi dia bertukar. Itu maknanya, dan warna jadi kekuningan. Kalau kuning, itu maknanya dia kurangan sulfur, S. Tapi kalau warna daun pucuk warna keputihan, itu maknanya dia kekurangan ferum. Kekurangan ferum. Okey. Satu lagi, dia klorosis, maknanya daun bertukar tapi urat daun hijau. Urat daun dia hijau. Kalau macam gini, daunnya mula mengecil dan menirus, itu kekurangan zinc. Tetapi kalau saiz daun biasa je, daun belang-belang, urat warna hijau, dia kekurangan mangan. Jadi secara ringkasnya, kalau dekat bahagian pucuk, cuprum, sulfur, ferum, zinc, mangan, ini semua lebih kurang adalah dalam trace element. Banyak tanda-tanda pada pucuk pokok. Jadi kalau kekurangan dia, kita tambahkanlah dia trace element. Tambahkan dalam baja ataupun buat semburan folia supaya dia lebih cepat untuk mengambil unsur-unsur ini. Okey. Baik. Sekarang kita nak lebih pada lebih detail lagi. Sebenarnya nak buat baja ni, kita tahu orang selalu tanya satu set berapa kilo? 20 kilo, 25 kilo, 50 kilo. Kenapa jadi sedemikian? Sebenarnya berat baja atau sebagainya, dia bermula bergantung kepada formulasi baja. Dan berapa banyak baja itu dibuat, nantinya nak dicairkan untuk berapa ribu liter. Yang membezakannya, bukan buat saja-saja 25 kilo, 50 kilo atau sebagainya. Tapi rata-rata kebanyakan pengusaha fertigasi, dia akan tanya satu set berapa kilo? 25 ke? 50 ke? 100 ke? Dah. Sebenarnya ikut formulasi. Berdasarkan pada formulasi baja tersebut. Formulasi baja tu dia kira untuk cairkan, nanti bila peringkat akhirnya dicairkan jadi berapa ribu liter. 10,000, 20,000, 100,000 liter. Barulah jadi datangnya berat-beratnya. Tidak ada berat yang tetap. Seperti 25 kilo tu bukan 25 kilo solid, lebih kurang je. 50 kilo, 50 kilo lebih kurang je. Okey? Dia macam tu. Baiklah. Saya mulakan sedikit untuk pemahaman tuan-tuan. Mula-mula sekali bila kita nak buat baja ni, kita kena tentukan formula tu sendiri. Tentukan formula tu sendiri. Macam mana nak tentukan? Macam tu. Dalam apa? Dalam bentuk PPM. Part per million ataupun Melayunya bahagian sejuta. Ini kita tentukan. Saya nak beritahu, 1 ppm maksudnya ialah 1 miligram unsur, contoh nitrogen, dalam 1 liter air. 1 ppm maksudnya ialah 1 miligram unsur, contoh NPK tu, dalam 1 liter air. Itu 1 ppm. So berapa ppm? Selalu kita baca, kita jumpa NPK, 15, 15, 15. Apa maksud dia? Kalau itu 15%, 15% N. Kalau dalam baja 15% N tu maksudnya ialah apa? 10,000 ppm 1%. Jadi kalau 15 kali dengan 10,000, maknanya ada 150,000 ppm nitrogen ada dalam baja itu. Kalau masukkan dalam 1 liter air.
150,000 ppm, 4 per million. Jadi sangat tinggi sebenarnya. Baik, tak apa, saya nak terangkan dulu. Contohnya macam gini. Contohnya macam ni. Okey. Ini contoh formula Cooper. Ini nak buat baja ni, benar inilah yang asasnya. Tuan-tuan kena buat benda ini dulu, baru boleh dapat berapa kilo, berapa gram. Contoh, ni contoh sebenar, okay? N 200 ppm, P 60 ppm, K 300 ppm, Kalsium 170 ppm, dan seterusnya. Ini kita buat dulu. Ini contoh formula Cooper. Contoh lagi. Ini formula Y. Formula Y. Cooper ni profesor yang cipta baja itulah, eh. Formula Y. N 244 ppm, P 47, K 528 ppm. Okey, itu formula Y. Satu lagi contoh. Ini dulu sekejap, baja NR. Dekat satu, saya tengok ada satu jenis baja, namanya baja NR. Dia ada tulis ini, formula baja dia, N175, P45, K400. Macam ini. Dia memang kena tulis ini patutnya. Baja cecair patutnya kena tulis macam ini dalam label, baru betul. Tapi kalau kita nak convert dia kepada peratus, bagi dengan 10,000. 175 m bagi dengan 10,000. Jadi sebenarnya kat situ dia tulis ialah 0.0175%. Okey, sebab 1% 10,000 ppm. Okey. Okey. Ni formula UPM ya. UPM. UPM ada banyak formula ikut dia punya cara lah, cara dia punya doktor. Saya ambil contoh satu. Ni formula UPM. Lain-lain, 206, 62, 386 dan sebagainya. So, ini contoh. Jadi, tuan-tuan boleh create benda ini. Untuk ini, saya mudahkan lah. Tapi sebelum tu, saya nak tunjuk ini. Untuk kita di tanah rendah, formulasi bajanya kena sesuaikan dengan suasana tanah rendah. Di Cameron Highland, tempat sejuk, kena sesuaikan formulasinya di tanah, untuk tanah tinggi. Di Holland lain, di England lain. Sebab itu kalau kita semak formulasi-formulasi untuk di Eropah, K-nya sangat tinggi, kandungan potasiumnya tinggi. Tempat sejuk selalunya formulasi bajanya mengandungi K, potasium, sangat tinggi berbanding dengan N. Tapi kita di tanah rendah tidak sesuai guna baja-baja tempat sejuk. Kita kena suaikan. Jadi untuk panduan, untuk menyemak baja itu sesuai ke tidak di tanah rendah dan juga di tanah tinggi, ialah baja untuk tanah rendah nisbah N dan K nya tidak lebih daripada nisbah 1:1.5, 1:1.5, jangan lebih daripada itu. Kalau contohnya 1:2, itu memang untuk sesuai baja tempat sejuk. Kita jangan lebih 1.5. N1, K-nya 1.5. Contoh tadi, kalau N200, K-nya 300. Itu paling tinggilah. Patutnya N200, K-nya ialah 280 ke 300 ke bawah. Gitu. Baik. Seterusnya. Macam mana? Tadi saya cakap, tuan-tuan kena tentukan sendiri formulasi. Baik itu kalau secara berhadapan, kalau saya ajar pengiraan ni, tuan-tuan kena isi form, isi borang, tuliskan formulasi sendiri. Nak rujuk pada apa? Rujuk pada ni. Contoh yang kat sini, dalam buku Andropod Mardi tu, dia ada bagi contoh, N50 hingga 300. Macam ni. Okey, contohnya. Pilih aja range dalam range itu, boleh. Boleh diambil. N50 hingga 300. Tuan-tuan boleh ambil 200, boleh ambil 180 dan sebagainya. P20 hingga 200, boleh ambil 50, boleh ambil 70.
mesti dalam range itu. Tetapi untuk mudahkan, untuk mudahkan, okay, ikut pengalaman saya, saya ada ringkaskan supaya tuan-tuan boleh buat bajet sendiri untuk tanah rendah lah terutamanya. Okay? Ini berdasarkan pengalaman saya lebih 20 tahun buat baja ni. Jadi saya dah rangekan dia punya range kadar NPK ni. Contohnya tadi kalau dalam buku Mardi tulis N dia lah 50 hingga berapa banyak. Jauh sangat. 50 hingga 300. Tapi sekarang ni saya telah maknanya 220 hingga 280. Pilih aja number antara itu. Boleh. Okey. Pilihkan aja nombor. Gunakan panduan yang saya gunakan ni lebih mudah. Saya confident kalau tuan-tuan pilih apa-apa nombor dalam range ini, buat apa, insya-Allah jadinya formulasi itu. Okey. Senang. Ini untuk saya dah ada tulis itu untuk tanah rendah ataupun cuaca panas. Baik. Itu yang pertama, makna tentukan PPM baja yang kita nak buat. Okey. Yang langkah yang kedua. Langkah yang kedua ialah tentukan sumber bahan. Sumber bahan nak guna. Bahan nak guna. Okey. Untuk kita bekalkan unsurnya. Okey. Sebelum tu saya nak beritahu baja ni, unsur ni ada terbagi dua. Bagi dua. Unsur makro, unsur mikro. Unsur makro yang di depan ni, bahagian bawah ni, itu maksudnya pokok perlu banyak. Makro. Pokok unsur perlu banyak. Yang meja ni saya letak ni, unsur mikro. Pokok perlu tapi sedikit. Kalau dia perlu sedikit, kita kena beri dia sedikit, tak boleh beri banyak. Kalau beri banyak, dia jadi racun. Okey, sedikit. Yang sana makro. Dulu istilahnya berbeza, unsur makro banyak. Kalau dulu panggilnya unsur penyak. Apa dia? Pokok perlu banyak. Senang aje. Sekarang ni yang sedikit, dulu kita panggil dia unsur pekit, perlu sedikit. Nah, tapi sekarang panggilnya unsur mikro. Mikro. Okey. Baik. Sumber bahan untuk unsur makro tadi NPK, kalsium, magnesium. NPK, kalsium, magnesium itu unsur makro. Kemudian unsur mikro ialah ferum, zinc, mangan, kuprum, molibdenum dan juga molybdenum. 6. Okey. Kemudian grade baja tadi kita dah tahu. Yang ini semua atas meja ni trace element kebanyakan kita guna grade lab grade 1. Yang bawah ni unsur makro kita guna grade 2 ataupun technical grade. Okey. Apa beza technical grade dengan lab grade? Yang lab grade ni yang pertama sekali ketulinan dia tinggi. Yang kedua dia sangat mudah larut. Tak payah kacau pun dia larut kan. Berbanding dengan bawah. Okey. Harga trace element ni, mikro ni memang mahal. Biasanya lebih RM40 satu kilo. Yang bawah tu murah sedikit. Okey. Kemudian apa ada dalam bajet AB? Okey. Saya nak tahu. Apa ada dalam bajet AB? A dalam dia apa? B apa? Okey, sebenarnya kalau kita dah kira, berat-berat baja yang diperlukan, kemudian yang sebenarnya yang membezakan kandungan dalam A dan B selain daripada formulasi tadi, bergantung pada formulasi yang tuan-tuan ciptakan. Yang kedua ialah bagaimana cara campur. Cara campur sebenarnya ada 4 kaedah. Setakat inilah yang saya kumpulnya tu. Dalam A ni selalu yang beza. Dalam A ni, kalau ikut formula Y, kalsium nitrat sahaja. Tuan-tuan timbang berapa kalsium nitrat masuk dalam A. Lain-lain bahan semua masuk dalam B. Masuk dalam B. Okey.
Boleh. Tak jadi salahnya. Itu satu kaedah. Itu ikut formula Y. Kalau ikut formula Cooper, dalam A ada kalsium nitrat dan ferum. Kalsium nitrat dan ferum. Dua aja. Yang ini ramai pengusaha-pengusaha, penjual-penjual baja dan juga yang pembawa baja ramai guna kaedah ini. Dalam A, kandungannya ialah kalsium nitrat dan ferum PDTA. Okey. Ha. Lain-lain bahan semua masuk dalam B. Lain-lain bahan semua masuk dalam B. Okey. Dah dua. Yang ketiga, dalam A yang bezanya banyak dalam A. Yang ketiga, dalam A ada tiga bahan. Apa dia? Kalsium nitrat campur dengan ferum EDTA, ferum. Dan yang ketiga dia ada masukkan satu lagi, Amonium nitrat. Tiga. Lain-lain bahan masuk dalam B. Lain-lain bahan semua masuk dalam B. Macam itu. Dan yang keempat, Yang keempat dalam A ada empat bahan. Ada empat bahan. Apa dia dalam A? Yang pertama kalsium nitrat. Yang kedua ini sama je, ferum EDTA. Yang ketiga ialah amonium nitrat. Dan yang keempat ialah potassium nitrat. Sebahagian daripada potassium nitrat masuk dalam ini. Jadi ada empat bahan dalam A. Lain-lain bahan, bakinya semua masuk dalam baja B. So itu kaedah mencampur sahaja. Okey? Kaedah mencampur sahaja. Boleh? Jadi itu bergantung kepada pengeluar baja ataupun orang yang buat campuran baja. Untuk hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana nak buat campuran baja. Ini bukan contoh, mana contoh sebenar buat baja. Kita buat yang empat. Yang dalam A ni empat. Empat bahan. B, bakinya. Okey, saya akan buat satu-satu untuk supaya tuan-tuan mudah faham. Tetapi tuan-tuan naklah buat catatan selepas ini. Okey, berat bagi setiap bahan yang akan kita gunakan. Boleh? Jangan lupa sediakan pen, sediakan kertas, sebab saya nak tuan-tuan yang hadir kursus pada hari ini catat formulasi baja yang saya akan ajar pada hari ini, timbang. Sebab hanya yang ikut kursus saya sahaja akan dapat formulasi ini. Okey? Tolong sediakan, okey? Baik. Sebelum tu saya berhenti sebentar kalau tuan-tuan ada apa-apa pertanyaan.